mantap bercerai, putra Siregar tak nafkahi Septia Yetri. Gak dirit padahal online. Sidang perceraian Septia Yetri Opani dan putra Siregar digelar hari ini, Selasa 10 Januari 2023 di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Namun sidang perdana yang beragendakan mediasi tersebut gagal digelar lantaran putra Siregar tidak hadir. Agenda sidang mediasi selanjutnya bakal digelar pekan depan, Selasa 17 Januari 2023. Mengenai alasan ketidakhadiran pihak putra Siregar tidak diketahui oleh Septia Yetri Opani. Pasalnya, Septia mengaku sudah tidak tinggal serumah dengan putra Siregar. Lebih lanjut, Septia menyebut bahwa putra Siregar sudah tidak memberi nafkah sejak dirinya melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Padahal, Septi sudah menghubungi sang suami agar mengirimkan uang untuk kebutuhan anak-anaknya. Namun chat Septia hanya dibaca dan tak dijawab. Karena tidak direspon, Septia terpaksa sempat meminta uang kepada karyawan putra Siregar. Namun hasilnya nihil. Permintaannya itu juga tidak digubris. Meski tidak mendapat nafkah dari suaminya, Septia mengaku ikhlas.